kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah disampaikan oleh beliau Al Habib Abu Bakar bin Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Mudah-mudahan bisa menambah, bisa melekatkan di dalam hati kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kehadiran para guru-guru kita yang tadi telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Ini di malam Sabtu, sebagaimana biasa kita ada pengajian, akan tetapi malam ini adalah malam kita mengadakan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para kru, bersama para rombongan yang biasa, Habib Ali Al-Jubri, Habib Fikri, dan Kan Rizki dan Ari dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita mengadakan acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain tujuan kita kepingin menambah dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepingin menambah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan manusia-manusia yang lainnya. Tidak sama dengan kita manusia yang lainnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan tidak pernah angok, ya, muak. Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Kalau kita bagaimana? Ya, bukan lagi dihinggapi lalat, dimasuki lalat mulut kita. Ya. Jadi jangan disamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah dari semua makhluk yang ada di muka bumi. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah kita, ya, utak-atik untuk, ya, membahas haknya Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan di dalam hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan juga rasul, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Tanamkan kemuliaan di dalam hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, paling agung makhluk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada mengatakan sama manusia. Iya, memang betul manusia, tapi tidak sama dengan manusia biasa. Nabi Muhammad kalau keluar keringat, keringatnya wangi enggak? Keringatnya wangi. Ya. Kalau kita keluar keringat, keringat kita, ya, bau. Sama enggak sama manusia? Tidak sama. Jadi jangan disamakan dengan manusia
manusia biasa. Ya, dahulu saya pernah waktu duduk, ya, mendengar dari guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, waktu mendengar cerita Nabi Muhammad waktu masa kecilnya itu, ya, diajak, ya, diajak bermain dengan teman-teman sebayanya. Sewaktu diajak bermain dengan teman-teman sebayanya, sampai dahulu kan kalau di negeri Arab itu kalau ada, ya, biasanya ada acara-acara, ya, acara main apa misalnya, ya, pertontonan-pertontonan. Sampai di tempat belum mulai acara, Nabi Muhammad sudah tidur. Acara selesai, Nabi Muhammad baru bangun. Ya. Jadi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Muhammad mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sebaik-baik yang mengajari aku adab akhlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa punya masa, punya pangkat. Ya, Allah mau ciptakan 1 juta dunia ini kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengangkat suara di depan Nabi saja tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Kita memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan nama itu tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dho. Berarti jangan disamakan dengan teman-teman yang biasa. Ya, manggil namanya saja tidak boleh oleh Allah. Ini ada apa? Berarti manusia yang luar biasa. Hati-hati, ya. Jangan ada sampai di dalam hati kita, ya, berkepikiran yang lain, ya, apalagi mendengar daripada yang tersebar sekarang ini, ya. Hati-hati, ya, khususnya yang biasa hadir maulid, yang biasa hadir majelis, ya, tanamkan di dalam hati kita tidak senang dengan orang-orang yang merendahkan apalagi melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa kita sudah banyak, ya. Kesalahan kita sudah banyak. Kalau kita jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau kemana kita minta syafaat? Mau kemana kita mau berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pintunya, kecuali dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis maulid, majlis zikir, tujuan kita menghapuskan dosa. Karena setiap hari kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita lupa kepada Allah, apalagi, ya, ibadah yang lain, ibadah yang lainnya. Istighfar kita ini membutuhkan apa? Istighfar. Makanya kalau sudah selesai salat, Assalamualaikum, apa yang dibaca? Astaghfirullahaladzim. Ya, padahal baru sholat, baru ibadah, ya. Tapi dianjurkan sama Allah, Pak, untuk membaca istighfar.
istighfar lagi kita. Sholatnya kita ini dibutuhkan istighfar. Kenapa? Karena ibadahnya kita, ibadahnya saja lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak ibadah. Ya. Jadi dengan kita menghadiri majelis taklim, majelis zikir, inilah penyuci daripada ruh kita, penyuci daripada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, selalu menjaga kita, selalu memberikan hidayah kepada kita. Karena tangan kita, mulut kita, mata kita, setiap hari pikirannya tidak ada yang mantap. Pikirannya selalu kesana kemari, mencrok sana, mencrok sini, ya, kepingin ini, kepingin itu. Maka di malam hari ini, di perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mantapkan iman kita, kita mantapkan keyakinan kita. Jangan ada keinginan-keinginan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup buat kita yang punya suami, yang punya istri, yaitu masih melenceng ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggoda daripada yang lainnya. Na'udzubillah. Ketahuilah semuanya, di dalam pengajian-pengajian kita telah mendengarnya, tapi kapan kita mau mengamalkannya? Marilah di dalam majelis-majelis semacam ini mengenalkan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu Subhanahu wa taala, ayaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsana. Berapa banyak daripada anak-anak yang mana anak-anak tersebut berjalan, anak-anak tersebut memakai, kita lihat daripada pakaian-pakaian yang tidak senonoh, makanan-makanan, apa-apa yang tidak makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan kita dekatkan diri kita dengan hadirnya kita di majlis ta'lim, majlis ilmu. Marilah kita bersihkan diri kita. Marilah kita angkat tangan kita. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu Subhanahu wa taala bil ijabah wal qabul. Tubna ila Allah. Tubna ila Allah. Tubna ila Allah min jami'il ma'asi wal dzunub. Tubna ila Allah. Tubna ila Allah. Tubna ila Allah min jami'il ma'asi wal dzunub. Saghiriha wa kabiriha, zahiriha wa batiniha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yakbalna wa iyyakum. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana wa iyyakum ma'an nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita, mengabulkan semua keinginan-keinginan kita, memudahkan semua urusan-urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan saya mewakili daripada majelis Jalsatul Isnin dan kru semuanya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya dari semua
yang bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.